Yes, persiapan Lebaran. Oke. Rampung, bersih-bersih. Dah. Tepar po? Hah? Oke. Beres-beres. Ya, yang beres-beres adik maksudnya. Tadi ya bantuin dikit. Ah, lampu ini mati. Oh, nyala. Si oke, Pak. Dia apa ki? Senang. Senang bahasa Indonesia ini apa, Pak? Hah? Orang arti? Bukannya kue. Duduk. Hah? Di basah roti. Dodol kali. Wi ono. Jadi proses pembuatan jenang nih, tradisi Lebaran nih biasanya. Iki butuh pirang kerambil, Pak? Kilo limo. Hah? Iki piro iki? Belum kilo limo. Iki berarti ono 15an nih. Jadi ada 15 kerambil nih. Mantap ora. Jos. 15. Ini panen seminggu lah popo. Sampai seminggu katanya makannya enggak basi. Belengger-belengger dah weh. Nah, ini sebagian udah dicuci nih. Nanti masaknya pakai tungku legend. Dah. Apa nih? Ada 15 kelapa. Jadi ini semua ini. Ini habis ini prosesnya baru diparut. Habis diparut belum tahu lagi deh apa ini. Pokoknya intinya nanti diudek-udek di sini. Udek. Pirang jam ya, Pak? Telung jam. Telung jam kan? Hah? Jam 12. Mau lekas jam biro? Jam 10 saiki jam rolas. Berarti pirang jam ya? Rong jam. Berarti gawe ini kurang lebih 3 jam. Mantap. Bahannya apa wae iki, Pak? Beras ketan, tepung. Apa? Beras ketan. Gula Jawa asli. Terus Kerambil. Bandingane 1 kg beras, 1 kg gula. 1 kg beras, 1 kg gula. 1 kg beras 5 gendung. Oh, 1 kilo beras 5 kelapa. Berarti kui 5 kilo berarti 3 kilo. Nanti lihat jadi ini kok apa ki. Mantap porak wis. Biasanya saya makan kaki yang gitu. Orang iso ngrumusin. Itu jenang. Itu saya. Wah, apa? Ototi metu kuape ngono. Dua belum kelar juga. Jam loro, Pak. Mantap. Pirang jam berarti 5 jam. Apa? Hah? Kan sekolah Samsung mau 10, 11, 12 si ro. Hah? 10, 11, 12 si ro. 4 jam. Petang jam. Ngudek-udek nih gitu terus.